Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertama channel Tasya Azam Official mau bikin kuah tahu gejrot. Bahan-bahannya yang pertama air kira-kira 3 liter, gula merah sekilo, cabai rawit, bawang merah, bawang putih masing-masing 10 biji, asam 1,5 bungkus yang harga 7.000, garam 2 sendok. Kita mulai, kompor nyalain. Udah mulai mendidih. Taruh garam 2 sendok. Asam jawa 1,5 bungkus. Gula merah 1 kilo. Sampai larut, nah yang ini rahasianya nih biar kuah tahu gejrot enak, pakai ini bawang merah, bawang putih, cabai rawit masing-masing 10 biji. Tunggu sampai larut, udah jadi. Ya teman-teman yang mau rencana jualan tahu gejrot, kita harus tahu bikin kuahnya dulu. Ntar video lanjutnya akan cara membuat tahu gejrotnya yang buat dijual. Tunggu sampai mendidih, sampai larut gulanya, baru kompor matiin. Udah jadi, bentar lagi. Tunggu kira-kira sekitar 4 menit. Sambil menunggu diaduk-aduk biar larut gulanya. Kira-kira 3 menit lagi udah jadi. Udah mulai larut, tapi biar rasanya mantep tunggu sekitar 4 menit lagi biar gulanya bener-bener menyatu. Baunya udah enak, menyengat, bau rasa asam, pedas, manis. Tunggu kira-kira 2 menit lagi. Ini udah mulai berubah warna,
Berarti sebentar lagi kuah siap dipakai untuk jualan tahu gejrot. Nah, ini udah sekitar 6 menit udah mateng. Kita matiin. Nah, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis, teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video yang selanjutnya, bikin tahu gejrotnya. Dah, assalamualaikum.